Sementara Prabowo Subianto datang ke Malang, Jawa Timur. Meski hadir bukan sebagai agenda politik, namun kehadiran Prabowo membuat heboh warga kampus. Disinggung soal politik, lagi-lagi Prabowo enggan menanggapi. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Malang membuat gaduh Rabu sore. Para mahasiswa histeris rebutan untuk foto bersama bacapres Prabowo. Dalam kuliah tamu, Prabowo menekankan peranan pendidikan dalam menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif menunjang Indonesia maju dan kuat. Dengan pendidikan, masalah kemiskinan bisa teratasi. Hanya dengan pendidikan, kita bisa mengatasi kemiskinan. Hanya dengan pendidikan, kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Hanya dengan pendidikan, kita bisa mencapai keadilan dan mencapai kesetaraan. Dan mencapai demokrasi, dan mencapai kehormatan, kemerdekaan sejati, saudara-saudara. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Disinggung soal pemilu 2024, Prabowo enggan berkomentar apapun, dan memilih bergegas meninggalkan lokasi. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.